Halo guys, kembali lagi bersama game lo. Yang kita lihat saat ini adalah sebuah cuplikan iklan game yang mungkin cukup fenomenal atau ramai ya, ada di media sosial, mungkin ada di aplikasi yang berjudul Hero Wars. Nah, kalau kita lihat di sini seperti game puzzle, tapi apakah di gameplay aslinya itu merupakan game puzzle? Di video ini kita akan mengulas atau mereview daripada game Hero Wars ini. Jadi, kita simak videonya. Langkah pertama kita buka aplikasi Play Store. Masuk ke kolom penelusuran, kita cari Hero Wars. Nah, kalau kita lihat di deskripsinya, ini merupakan game RPG multiplayer. Kalau dari gambar-gambarnya, ada yang seperti iklan, ada juga yang sedikit berbeda dengan iklan. Namun, yang mana yang benar? Kita coba langsung saja di download untuk aplikasinya. A few moments later. Oke, aplikasinya sudah terdownload dan kita buka. Sekarang masih dalam proses loading. Ya, ini merupakan tampilan pertama di gameplay Hero Wars. Kalau kita lihat, sama seperti iklan, seperti game puzzle. Kita coba untuk menarik pin-pin yang ada. Bisa di retry ya. Namun nggak ada skor, tampilan skor di sini. Oke, kita coba selesaikan game puzzle ya. Oke, selesai. Langsung di next level. Oh, ada lootnya. Kita oke saja. Oke, di tampilan pertama ada sebuah game map. Mungkin map daripada stage. Dan ada stage 1. Kalau kita lihat yang paling pojok kiri bawah. Langsung ke stage 1. Di start. Oke, ini merupakan tampilan dari stage 1 Hero Wars. Kalau kita lihat ada dialog chat di sana dan hero-nya ini bisa dikatakan jalan sendiri. Jadi tidak perlu kita kendalikan. Kalau kita lihat ada bar kuning di bawah icon hero itu sering berjalannya dia membunuh musuh. Bertambah dan bisa mengeluarkan skill ya. Tadi saya pencet skillnya. Oke, stage 1 selesai, kita klik OK. Oh, kita dapat hero baru. Oke, di gameplaynya langsung diarahkan ke stage 2. Kita coba nih. Oh, tidak ada yang berbeda, masih seperti gameplay yang sebelumnya. Kalau kita lihat ini Hero Wars ini gameplaynya seperti game idle ya. Jadi game idle itu game yang dibiarkan saja, dia akan berjalan sendiri, tidak perlu ada pergerakan khusus. Pergerakan khusus yang mungkin bisa kita lakukan itu hanya mengeluarkan skill saja. Jadi mungkin bisa kita skip aja gamenya. Kalau kita lihat ada bonus. Ini bonusnya game puzzle lagi, mungkin game puzzle yang berbeda, tapi masih sama seperti sebelumnya, tidak ada skor apapun atau indikator apapun di sini. Jadi kita coba selesaikan saja. Oh, salah, kita coba lagi. Iya. Oke, kayaknya ini finish untuk mini gamenya. Langsung di next level. Kita oke, dapat loot. Kalau kita lihat, kita diarahkan di stage 3 tuh, tidak ada yang baru. Kalau kita lihat di gameplay ini membutuhkan membutuhkan energi. Jadi kita bisa menambah energi di sana. Oke, secara garis besar tidak ada yang baru di stage 3. Masih sama, sepertinya ini merupakan gameplay secara keseluruhan dari Hero Wars. Jadi merupakan idle game dan tidak ada yang spesial di sini.
Oke, mungkin kita bisa skip dari stage ini. Oh, ternyata sudah selesai. Oke, tidak ada yang spesial. Hanya level 2. Oke, ini ada tampilan baru di Hero Wars. Jadi ini masuk ke hall, kita ada membuka kotak ya dan mendapatkan hero baru di sana. Hero perempuan memakai sebuah tongkat. Kita coba di campaign-nya. Oke, sekarang jadi ada tiga hero di sana, pakai pedang, sabit, dan tongkat. Kalau kita lihat hero yang pedang ini bisa dikatakan damage dealernya. Kalau hero yang memakai sabit ini masih belum jelas ya, mungkin mage atau mungkin ya mage lah. Dan sedangkan untuk yang memakai tongkat ini seperti support ya. Tapi kita lihat. Oh iya betul. Dari skill itu seperti memberikan nyawa atau heal ya. Oke, di gameplay ini tidak ada yang berbeda. Ada tiga kunci, kita kumpulkan tiga kunci. Namun langsung aja saya skip ya. Sepertinya tidak ada yang berbeda juga dari pengumpulan kunci ini. Oke, setelah pengumpulan kunci yang kedua, kita sudah bisa untuk menekan tombol X di sana. Kita tekan tombol X dan langsung menuju ke hall dan diarahkan ke menu heroes. Dan kalau kita lihat di sini ada tanda plus di sana, mungkin seperti pemakaian equip ya. Jadi kita coba dipencet saja di sana. Oh ya benar, di sini ada tulisan equip all atau pemakaian equip untuk hero kita. Oke, kita coba pasang. Sudah terpasang. Dan sekarang kita coba untuk menaikkan levelnya. Jadi menaikkan level daripada skill. Jadi mungkin ada hal-hal yang baru, saya mungkin perbedaan damage saja sih. Nggak ada yang berbeda. Oke, kita coba untuk lihat-lihat menu yang lain. Sepertinya tidak ada yang berbeda ya dari menu-menu yang ada. Kalau kita lihat di tampilan holes-nya itu di sebelah kiri ada menu guild. Mungkin nanti di sana ada fitur guild yang bisa dipakai untuk multiplayer. Tapi prinsipnya bisa kita simpulkan bahwa Hero Wars ini sedikit bahkan sangat berbeda dengan iklannya. Kalau kita lihat iklannya itu seperti game puzzle ya, jadi sepertinya sangat menarik gitu untuk memecahkan puzzle-puzzlenya. Tapi kenyataannya di gameplaynya seperti game idle atau game yang tidak perlu dimainkan secara terus-menerus. Jadi kita tanpa memegang handphone pun dia akan bergerak sendiri untuk menyelesaikan stage-nya. Dan bisa dikatakan dari segi grafis pun di Hero Wars ini tidak ada yang terlalu spesial pada seperti pada game umumnya ya. Jadi nggak ada yang spesial dari segi grafis, dari segi gameplay seperti idle game. Jadi bukan puzzle game ya. Jadi kalau kita lihat di Play Store itu sudah benar RPG karena ada beberapa job-job di sana. Tapi kalau kita bilang game puzzle, dia bukan game puzzle. Oke, mungkin itu merupakan review singkat dari Hero Wars. Jadi kawan-kawan sudah tahu gameplay yang sebenarnya daripada game yang cukup viral di sosial media untuk iklan-iklannya ya, khususnya di Facebook. Kita kembalikan lagi ke kawan-kawan. Kalau kawan-kawan masih penasaran, bisa download Hero Wars dan coba dimainkan, mungkin cukup tertarik. Tapi kalau memang kawan-kawan menginginkan game puzzle,
bisa dikatakan Hero Wars ini bukan game puzzle, karena game puzzle-nya itu merupakan mini games dan itu hanya dua stage awal dari yang saya review. Mungkin kedepannya juga tidak terlalu banyak. Oke, cukup sampai di sini review daripada Hero Wars. Mungkin ada pendapat lain tentang Hero Wars, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kawan-kawan ada ide lain, game lain yang ingin direview, khususnya game mobile, bisa kalian share di sini dan kita coba akan review di video selanjutnya. Jika kawan-kawan senang dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Dan tentunya subscribe channel ini, dukung channel ini untuk di konten-konten yang lebih bagus. Dan sampai jumpa di video-video asik dan seru lainnya.